Sinetron sekaligus presenter Syahnaz Sadiqah berencana menikmati liburan bersama keluarga besarnya keliling Eropa. Tak ketinggalan, adik kandung dari Raffi Ahmad itu akan memboyong sang kekasih, Juan Christian, untuk ikut liburan bersama mereka. Bahkan kabarnya, sang mama yang menyarankan jika kekasih putrinya tersebut untuk ikut liburan bersama keluarga besar keliling Eropa bulan depan. Jadi sebenarnya aku pergi bersama keluargaku, sama semuanya keluarga kan susah banget tuh pergi keluarga komplit plus Arafi udah punya keluarga dan udah punya anak, pengen banget mama gitu kan sama semuanya jalan-jalan. Ya udah, kebetulan Juan juga udah deket sama keluarga, kata mama ajak aja Juan biar rame. Iya, bingung tapi seneng, gimana ya? Apa sih bingung? Tapi beneran bingung gimana sih, bingung gitu mana? Kok kenapa gue ajak gitu? Ya tapi ya alhamdulillah bersyukur lah ya, berarti di disambutnya dengan positif gitu. Sudah menjalin cinta selama 1 tahun, ternyata juga sudah mendapatkan lampu hijau dari orang tua Syahnaz. Lalu bagaimana ya perasaan pria berusia 23 tahun ini menanggapinya? Dalam setahun, dan karena dalam setahun ini ketemunya setiap hari, jadi udah deket banget. Setiap hari ketemu dari pagi sampai malam. Tetek bengek udah tahu. Setahun gitu, selama setahun itu tiap hari ketemu dari pagi sampai malam. Gimana nggak udah tahu banget sifat aslinya gitu. Ya alhamdulillah kalau dikasih kayak lampu hijau, yang pasti ya kalau dikasih lampu hijau ya pasti kan kita harus tanggung jawab juga dong. Jadi tanggung jawab ya, semua orang juga pasti kan kalau pacaran tuh harus terima pasangannya apa adanya. Ya udah, tanggung jawabnya seperti itu. Syahnaz dan Juan memang tak henti-hentinya membuat semua orang iri melihat kemesraan mereka yang diabadikan dalam setiap momen. Mereka bukan hanya mesra di sosial media, namun mereka juga sangat kompak di berbagai hal. Dan di saat mengenai kapan rencana menikah, mereka menjawab masih belum siap. Belum. Berapa tahun? Umur mah nggak inilah, apalah arti sebuah angka sih. Kesiapan sih, sebenarnya kan kalau misalnya buat kayak gitu kan tergantung pribadinya ya, kesiapan seorang. Kan nikah ada yang umur 18 tahun aja banyak lah yang nikah gitu. Umur 26 siapa ya? Ada juga, tergantung masing-masing.